الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد كما لقيت لنجد كان Intensive Kita إلى ركن إسلام ركن إيمان dan sebagaimana biasanya kajian kita ini dibagi menjadi dua sesi. Sesi yang pertama adalah sesi untuk terus memberikan kita motivasi di dalam menuntut ilmu dengan mengetahui sejarah perjalanan hidup dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam khususnya para wanita-wanita yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru setelahnya kita akan lanjutkan dengan pembahasan secara detail tentang rukun Islam dan rukun iman. <coughs> Pada hari ini insyaallah taala kita akan lanjutkan dengan uh, biografi seorang sahabiyah, seorang wanita yang sangat luar biasa, mujahidah, seorang wanita yang terkenal sangat gigih dan sangat cerdas pada akalnya, ia adalah Asma bintu Yazid. Kita akan berkenalan lebih detail dengan Asma bintu Yazid ini dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh ashabus sunan dan juga disebutkan oleh para ahli sejarah seperti Ibnu Sa'ad dalam tabakatnya tentang wanita yang sangat luar biasa ini. Dia adalah Asma bintu Yazid Ibni Sakan Ibni Rafi Ibni, Ibn Imri Al-Qais Ibni Abdul Ashhal Al-Ansariyah dari Bani Aus yang ada yang merupakan penduduk kota Madinah. Dari sisi nasab Asma bintu Yazid ini nasabnya bersambung dengan nasab Sa'ad ibni Mu'ad. Yang mana Sa'ad ibni Mu'ad ini nasabnya bersambung kepada ibni Nu'man ibni Imri'l Qais ibni Abdil Ashhal dan Saad ibni Mu'al pada zamannya beliau adalah Sayyidul Aus pemimpin dari kabilah Aus yang ada di Madinah. Sehingga Asma bintu Yazid ini adalah seorang wanita yang terhormat dari sisi nasab. Dan juga Asma bintu Yazid di antara nikmat yang Allah anugerahkan kepada wanita ini ayahnya Yazid ibn As-Sakan seorang sahabi demikian pula pamannya Ziyad ibn As-Sakan juga seorang sahabi dan kita akan sebutkan nanti bagaimana ketegaran Asma bintu Yazid ini ketika perang Uhud di mana pada pada saat perang Uhud itu ayah dan pamannya keduanya mati syahid. Pada saat itu setelah perang Uhud selesai dan di situ banyak sekali korban dari para sahabat dikarenakan ulah orang-orang munafik dan perang Uhud ini terjadi pada bulan Syawal di tahun ketiga Hijriah. Pada saat itu penduduk Madinah berbondong-bondong menyambut pasukan kaum muslimin yang pulang. Di antara yang menantikan pasukan kaum muslimin pada saat itu adalah Asma bintu Yazid. Asma bintu Yazid pun setiap orang yang lewat dari pasukan kaum muslimin yang pulang dari Uhud ia bertanya aina rasulullah di mana rasulullah bagaimana keadaan rasulullah karena di perang Uhud iblis menyebarkan sebuah berita bohong untuk melemahkan kaum muslimin bahwasanya kutila Muhammad Rasulullah telah terbunuh ini iblis yang sebarkan gosip ini akhirnya membuat kaum muslimin yang lain sampai rawi yang meriwayatkan hadis satu ala rukbati ketika aku mendengarkan rasulullah terbunuh aku pun langsung ke, kakiku kehilangan kekuatan untuk menopang tubuhku langsung lemah kaum muslimin maka ketika itu asma bintu yazid ingin memastikan berita tersebut ketika pasukan dari uhud ini pulang berbondong-bondong beliau menanyakan di mana Rasulullah. Tiba-tiba ada yang lewat. Lalu ia bertanya, di mana Rasulullah? Bagaimana kondisi Rasulullah? Ternyata orang yang lewat tadi mengatakan, Ayahmu Yazid ibni Sakan ibni Rafi' ustushid. Ayahmu Yazid ibni Sakan meninggal. Wafat, gugur di perang Uhud. Apa jawaban Asma bintu Yazid? Wa aina Rasulullah? Baik, ayahku meninggal, oke. Okay. Tapi di mana Rasulullah? Bagaimana keadaan beliau? Tidak lama ada lagi yang datang dari Uhud. Ia pun kembali bertanya. Wahai fulan, aina Rasulullah? Bagaimana keadaan Rasulullah? Orang tadi mengatakan. Pamanmu, Ziyad ibn Sakan ibn Rafi' wafat, gugur di perang Uhud. Apa kata Asma bintu Yazid? Pamanku meninggal baik. Bagaimana keadaan Rasulullah? Sampai akhirnya ada yang mengabarkan bahwasanya Rasulullah baik-baik saja. Ketika ia mendengarkan Rasulullah baik-baik saja, Asma bintu Yazid pun mengucapkan sebuah ucapan yang masyhur yang dipakai oleh para ulama. Apa itu? Kullu musibatin ba'daka ya Rasulullah jalal. Semua musibah yang menimpa kami ringan dibanding musibah ketika apa yang menimpamu wahai Rasulullah. Ketika ada yang menimpamu. Maka musibah terbesar yang menimpa umat ini adalah wafatnya Rasulullah Wasallam. Ini musibah terbesar, lebih besar daripada gempa bumi yang menimpa, lebih besar daripada kekeringan yang melanda. Wafatnya Rasulullah menunjukkan bahwasanya bimbingan wahyu dari langit terputus. Musibah apa yang lebih besar? Karena kalau kita sadari, nikmat terbesar yang Allah berikan kepada manusia adalah diutusnya Rasulullah, maka ketika... Diwafatkannya Rasulullah, ketahuilah nikmat terbesar tersebut telah dicabut, dan itulah musibah terbesar yang menimpa umat manusia Nasallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini dari sisi nasab Asma bintu Yazid radhiyallahu anha. Nah, kita akan lebih berkenalan dengan Asma ini dari hadis-hadis yang diriwayatkan <coughs> 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 oleh ashabus sunan juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan selainnya. Di An Asma binti Yazid Al ansariyah sallallahu alaihi wasallam wa Asma binti Yazid dikenal di kalangan para sahabiat dan juga para sahabat. dikenal di antara para sahabiat sebagai wanita yang cerdas. Dan paling semangat di dalam menuntut ilmu. Suatu saat Nabi SAW Alaihi Wasallam datang, lalu beliau mengatakan, Bi Abi Anta wa Ummi ya Rasulullah. Di dalam hadis kita banyak temukan Bi Abi Anta wa Ummi di sini bukanlah ia bersumpah dengan ayahnya dan atau dengan ibunya. Bukan, walaupun menggunakan lafad ba. Karena di dalam bahasa Arab, ketika seorang ingin bersumpah, itu menggunakan satu dari tiga huruf. Wallahi menggunakan wa, billahi menggunakan bi atau huruf ba, dan tallahi menggunakan ta. Semuanya disebutkan di dalam Al-Quran. Tapi pada lafad bi-abi anta wa ummi, aku tebus engkau ai afdika bi -abi wa ummi aku tebus engkau wahai Rasulullah dengan ayahku dan ibuku maka bi di sini bukan untuk sumpah tapi bi di sini untuk uh, fiil mutaaddi dari afdika tapi ini pembahasannya dalam bahasa Arab ya mudah-mudahan kita semua semangat untuk Uh, belajar bahasa Arab. hal. Afdika bi abi anta wa ummi. ini lafat ungkapan yang digunakan oleh orang Arab untuk mengagungkan seseorang, menghormati seseorang. Ana wa nisa ilaika. Kemudian kata Asma kepada Rasulullah wahai Rasulullah aku adalah utusan para wanita kepadamu. Artinya aku mewakili para wanita. Wa alam nafsi lakal <tuhil> hida. dan ketahuilah wahai Rasulullah aku menebus engkau dengan diriku sendiri. Kami para wanita innahuma min ra'atin kanat fi syarqin wala <tuhil> gharbin sami'at bimakhraji. makhraji hadza aw lam tasma' illa wa hiya ala mithli ra'ih. Wahai Rasulullah, tidak ada seorang wanita pun, baik dia berada di barat maupun di timur, yang dia mengetahui kedatanganku ini kepadamu sebagai perwakilan mereka, melainkan mereka memiliki pemikiran yang telah aku wakili ini. Wahai Rasulullah, artinya mereka menginginkan sesuatu yang mereka tidak bisa ungkapkan kepada engkau, dan aku mewakili mereka akan mengungkapkannya kepadamu. Wahai Rasulullah, apa itu? ini dengarkan para wanita. Kalian telah diwakili oleh Asma bintu Yazid. Kata beliau, Inna Ta'ala Wahai Rasulullah, engkau adalah utusan Allah yang diperuntukkan bagi laki-laki dan perempuan tanpa kecuali. Artinya seluruhnya, laki-laki dan perempuan engkau adalah diutus untuk mereka semuanya. Bukan cuma laki-laki. Bukan pula cuma perempuan, tapi semuanya. Man nabika wa ilahika. Maka kami pun beriman kepadamu dan beriman kepada Tuhan dan Rob yang engkau dakwakan kami kepadanya. <tuh> Fa'idha ma'asyarun nisa'i mahsuratun qawaid buyutikum. Tapi wahai Rasulullah, para wanita realitanya mereka harus berdiam di dalam rumah-rumah mereka. Wa taqdi Dan wanita-wanita ini hanya melayani-melayani suami-suami mereka. Wahamilatu awladikum, kami pun para wanita ini hanyalah yang akan uh, hamil dan melahirkan anak-anak kalian wa innakum ma'sharur rijali fudhiltum 'alaina bil wal jama'at adapun para lelaki wahai Rasulullah mereka kalian telah diberikan kelebihan oleh Allah dengan berkumpul pada salat Jumat dan sholat jamaah. Wa kalian pun diberikan keutamaan oleh Allah dengan bebas untuk menjenguk orang sakit. Wa syuhudil janaiz juga diberikan kesempatan dengan terbuka lebar untuk mengiringi jenazah hingga ke kuburannya. Wal wa ba'dal hajj. Dan Allah juga berikan keutamaan kepada kalian keluasan pada kalian untuk bisa melakukan haji setelah haji. Iya. Wa afdhalu min zalika al jihadu fi sabilillah. Dan yang lebih baik dari semua itu wahai Rasulullah, para lelaki telah diberikan kelebihan oleh Allah untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa innar rajula minkum idza kharaja wa mu'tamiran aw murabitan hafizna lakum amwalakum. Dan kalau laki-laki di antara kalian, Ia ingin pergi untuk melakukan ibadah haji, Atau melakukan umrah, Atau dia ikut berjihad di jalan Allah, Maka kamilah para wanita yang akan menjaga harta-harta kalian di rumah-rumah kalian. وَغَزَّلْنَا wa rabbayna Kamilah yang akan merawat rumah kalian, mencuci pakaian-pakaian kalian dan mendidik anak-anak kalian. fi hadal Rasulullah. Sehingga kami tidak bisa mengikuti menyertai kalian di dalam kebaikan berjihad, haji, umrah dan seterusnya. Luar biasa. Artinya Sebagaimana di dalam hadis yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, para wanita ketika itu mengatakan, "Ya Rasulullah, ghalabana 'alaika rijal Wahai Rasulullah, para lelaki telah mengalahkan kami di dalam mendapatkan ilmu darimu. Faja'al lana yawman Mimma allamaka, mimma allamaka Allah. Maka jadikanlah bagi kami wahai Rasulullah satu hari khusus untuk wanita. Pada hari tersebut engkau mengajari kami apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepadamu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjanjikan kepada para wanita ini satu tempat di waktu khusus di situ hanya ada para wanita. Dan memang Itulah yang terjadi. Bahwasanya Islam ini adalah rahmat bagi seluruh manusia, bahkan seluruh alam, termasuk hewan, apalagi wanita yang sudah Allah muliakan dengan Al-Quran. Maka, wanita juga memiliki hak, sebagaimana laki-laki memiliki hak, dan wanita juga memiliki kewajiban, sebagaimana laki-laki memiliki kewajiban. Hanya saja, syariat Islam ini memberikan kepada setiap pemilik hak dan juga yang harus menunaikan kewajiban masing-masing sesuai dengan tabiatnya, sesuai dengan kodratnya. Laki-laki yang memang jiwanya, hormon yang ada pada tubuhnya ini senang dengan yang namanya, atau tertantang dengan yang namanya jihad, dan seterusnya. Allah jadikan mereka di medan jihad, perempuan yang lebih condong kepada sesuatu yang tenang, yang adem, maka Allah pun jadikan mereka berjihad di rumah-rumah di rumah-rumah mereka. Kita lanjutkan hadisnya. Faltafatannabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila ashhabihi biwajhihi kullih. Ketika Rasulullah <tuh> mendengarkan ucapan Asma bintu Yazid, Rasulullah pun seperti merasa takjub Beliau menghadapkan wajahnya kepada sahabatnya. Takjub. Ada perempuan yang bisa ngomong kayak gini. Ada perempuan yang akalnya secerdas itu? Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hal sami'tum maqalata imra'atin qat ahsana min masa'alatiha 'an amridi min adhihi?" Kata Rasulullah, wahai sahabat-sahabatku. Pernah enggak kalian melihat ada seorang wanita yang benar-benar semangatnya untuk mengetahui urusan agamanya, sehingga dia bisa bertanya dengan pertanyaan yang sangat baik dan sangat luar biasa narasinya, seperti yang diucapkan oleh Asma Bintu Yazid. Ini luar biasa karena narasi yang diungkapkan oleh seseorang yang dibangun oleh seseorang tidaklah serapih yang disebutkan, seperti Asma Bintu Yazid ini, melainkan itu muncul dari razanatul akal dari kecerdasan akalnya. Kalu apa jawaban sahabat? Ya Rasulullah, ma'alimna ra tahtadi ila midlihan. Wahai Rasulullah, kami hampir tidak percaya ada seorang wanita yang bisa berbicara, berpikir seperti wanita ini. Yaitu Asma bintu Yazid. Ini luar biasa. Dan memang, pada firman Allah, laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Laki-laki lebih baik dari perempuan. Ini secara umum bahwasanya jinsur rijal, khairun min jinsun nisa. Jenis laki-laki lebih baik daripada jenis manusia. Dari wanita ini dilihat dari sisi jenisnya. Adapun antar individu, terkadang seorang wanita lebih baik daripada laki-laki. Seperti misalnya Khadijah bintu Khuwailid, Ibn Al-Asad, ibni Abdul Uzzah, istri dari Rasulullah SAW. alaihi wasallam, kalau kita bandingkan akalnya dengan Abu Lahab, maka tidak setara. Khadijah lebih baik daripada Abu Lahab. Dari sisi akalnya, Nah ini jadi kita harus pahami, jangan seorang karena dia merasa dia laki-laki melihat perempuan lalu merendahkan perempuan. Belum tentu. Dari sisi jins, na'am. Sebagaimana disebutnya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dalam kitabnya Iktidah syaratil mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim. Jinsul Arab, khairun bin jinsil ajam. Nasab dan keturunan Arab, darah Arab ini secara umum lebih baik daripada ajam. Tapi ini dari sisi Arabnya, bukan dari sisi individunya. Adapun dari sisi individunya betapa banyak Arab yang bejat dan betapa banyak ajam yang taat. Wah, ini harus dipahami. Jadi jangan heran ketika ada wanita-wanita yang dia jauh lebih cerdas dibanding para lelaki. Bahkan terkadang ada khilaf hadithiyah Khilaf dalam pembahasan ilmu hadis para ulama lebih menguatkan pendapat rawi dari kalangan wanita. Contohnya, hadis tentang hadis Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah dalam keadaan sedang ihram. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah menikahi Maimunah dalam keadaan sedang ihram. Maimunah bintul Harith, Maimunah bintul Harith, yang istri Rasulullah yang dinikahi tersebut mengatakan tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa halal. Rasulullah menikahiku dalam keadaan dia sudah selesai bertahalul. Kontradiksi antara hadis Maimunah dengan hadis Ibni Abbas. Mana yang lebih dikuatkan? Mana yang diterima hadisnya? Kata para ulama, sahibatul qisah. yang diterima hadisnya adalah yang langsung mengalami peristiwa tersebut, yaitu memulai. Jadi, tidak mesti ketika laki-laki khilaf dengan perempuan, maka yang benar semuanya adalah laki-laki. Sebaliknya, dalam tidak semua juga, setiap khilaf yang benar perempuan. Iya, walaupun mereka adalah manusia terkuat di dunia, gak pernah salah. Walaupun sen kanan melo kiri. Ini secara umum <tuh> hanya saja nanti kita akan sebutkan di sini wanita memiliki cara beribadah kepada Allah bentuk ibadah kepada Allah yang sesuai dengan kodrat dan tabiat mereka tidak seperti laki-laki kata Rasulullah. Rasulullah pun melihat kepada Asma bintu Yazid. Di sini juga disebutkan para ulama tentang seorang laki-laki melihat wanita yang bukan mahram kepada wajahnya atau kepada arahnya. Ketika ada hajat dan aman dari fitnah, maka ini sah-sah saja. Apalagi dalam bab jual beli, disebutkan di kalangan lintas madhab ini ada pembahasan-pembahasan. Yang mengharuskan seorang terkadang melihat wajah seorang wanita. Misalnya, atau nanti kita bahas, nanti panjang lagi. Intinya seperti itu, Rasulullah SAW pun melihat ke arah uh, Asma binti Yazid. Lalu kata Rasulullah, Insarifi ayyatuhal mar'ah. Wahai Asma, pulanglah, tapi bawalah bekal bawalah kabar gembira. Dari apa yang aku sampaikan kepada seluruh wanita yang ada di belakangmu yang engkau datang mewakili mereka. Ini duta para wanita. Asma bintu Yazid. Pulanglah dan kabarkan kepada seluruh wanita yang ada di belakangmu. Anna husna li ihda kunna li zawjiha. وطلبها لمرضاته واتباعها موافقته يعدل ذلك كلها. Wahai para wanita. Wahai kaum rebahan. Ketahuilah. Seorang wanita sebagai istri. Ia benar-benar menjalankan perannya sebagai seorang istri, seorang ibu dalam rangka mencari keridhaan suaminya. Dan berusaha untuk tidak menyelisihi kebijakan suaminya di dalam rumah tangganya. Dengan hal sederhana itu men... sejajar setara pahalanya dengan apa yang didapatkan oleh laki-laki yang mereka harus siap untuk mengorbankan nyawa dan diri mereka. Luar biasa, syariat Islam. Allah yang menurunkannya. Allah yang menciptakan manusia. Dialah yang paling mengetahui tentang tabiat manusia. Allah mengetahui. Allah yang menciptakan laki-laki mengetahui apa yang ada di dalam laki-laki hormon testosteron yang ada pada tubuh laki-laki ini membuatnya senang untuk mencari tantangan. Memberikannya keberanian yang tidak ada pada wanita. Allah yang menciptakan mereka para lelaki ini mengetahui laki-laki ini makhluk yang kuat. Sehingga ia pun diberikan wazifah, diberikan bentuk-bentuk ibadah yang sesuai dengan kelaki-lakiannya. Yang sesuai dengan tabiatnya. Sebaliknya, Allah yang menciptakan wanita dari tulang rusuk yang bengkok ini. Allah yang paling mengetahui bentuk ibadah apa yang cocok untuk wanita. Inilah Al-Quran, inilah indahnya syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan harus kita pahami ketika Allah menetapkan dan menggariskan syariat yang kita sebutkan tadi kepada manusia. Allah tidak butuh kepada manusia. Perhatikan, Allah tidak butuh kepada manusia, dan ini mempengaruhi karena ketika se seorang yang membuat kebijakan memiliki kebutuhan kepada orang lain, maka kebijakannya ini akan bisa diintervensi oleh kebutuhannya. Seorang yang membuat kebijakan. Baik itu individu maupun lembaga, ketika mereka memiliki kebutuhan di dalam peraturan-peraturan yang akan ia tetapkan, maka peraturan-peraturan tersebut akan terintervensi oleh kebutuhannya. Sehingga, jangan heran kalau misalnya ada satu keputusan yang sudah berjalan ditetapkan oleh rezim lama misalnya datang rezim yang baru dianulir diganti yang cocok dengan kemaslahatan rezim yang baru ini kenapa bisa terjadi amandemen dan seterusnya karena ada kepentingan dan perubahan yang berkuasa nah ini adapun Allah Allah berfirman ya ayyuhan nas antumul fakrāu ilallah Wallahu huwal ghaniyul hamid. Di dalam surat Fatir kata Allah, Wahai sekalian manusia, kalian itu semuanya fakir, butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun Allah maha kaya, maha memiliki segalanya dan Allah tidak butuh kepada kalian. Maka ketika kita menyadari hal ini, Allah tidak butuh kepada kita. Kemudian Allah membuatkan syariat bagi kita. Ketahuilah syariat tersebut murni untuk kebaikan manusia tidak ada perintah di dalamnya melainkan untuk membimbing manusia menuju kepada kebaikan dan tidak ada larangan di dalamnya melainkan mencegah manusia agar tidak terjatuh ke dalam keburukan ini syariat Islam nah fa <todulate people's name> ketika asma bintu Yazid, ini wanita-wanita ini harus banyak-banyak berterima kasih kepada Asma Bintu Yazid, karena beliau sudah mewakili para wanita. <tuh> Asma Bintu Yazid pun, setelah mendengarkan ucapan Rasulullah, bahwasanya kalian, para wanita, kalian, para istri di rumah-rumah kalian, rebahan di atas kasur-kasur kalian, dalam keadaan kalian mendidik anak-anak kalian, memberi makan mereka, mencuci pakaian suami kalian, kemudian mencari ridho suami kalian semuanya itu sama pahalanya dengan laki-laki yang berjihad yang harus mengerahkan tenaga, kemampuan dan rela mengorbankan nyawa kalian bisa mendapatkan pahala seperti itu hanya dengan berada di rumah-rumah kalian. Makanya ketika seorang wanita melakukan semuanya ini, dia juga harus menghadirkan rasa dan ikhtisab dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan berkhidmat untuk rumahnya ini, mendidik anak-anaknya, taat kepada suaminya. Dia berusaha untuk menghadirkan di dalam hatinya sang istri ini bahwasanya dia melakukan hal tersebut adalah sebagai bentuk merealisasikan perintah Allah untuk berdiam di rumah-rumahnya para wanita ini dan juga untuk taat kepada suami-suami mereka. Nah, Asma bintu Yazid radhiyallahu anha adalah wanita pertama di dalam Islam yang ketika ditalak oleh suaminya dialah yang pertama diturunkan untuknya ayat tentang masa iddah pada firman Allah di dalam surat Al-Baqarah, Dan wanita-wanita yang ditalak oleh suaminya, mereka ini masa iddahnya, dan masa iddah artinya masa tunggu bagi wanita. Masa tunggu ini bagi wanita, dia masih berstatus istri, kalau seandainya baru talak satu dan talak dua. Dia masih berstatus istri, kalau seandainya masih talak satu atau talak dua, sehingga masih bisa dirujuk, dan dia tidak boleh menikah dengan laki-laki lain. Kalau selesai masa idahnya, walaupun talak satu, talak dua, apalagi talak tiga, sudah selesai, yaitu tiga kali bersih, maka dia resmi, bukan lagi suami dari orang yang mentalaknya. Ketika selesai masa iddahnya besoknya dia sudah bisa menikah dengan laki-laki lain. Dan ini adalah rahmat dari Islam yang Allah berikan kepada wanita setelah sebelumnya masa jahiliyah tidak ada masa iddah bagi wanita. Talak ini maksudnya talak ini tidak ada batasan bagi wanita. Dahulu orang-orang jahiliyah mereka mentalak istrinya ketika ingin habis masa iddah versi orang jahiliyah. Mereka pun merujuknya. Setelah dirujuk bukan untuk digauli, bukan untuk bangun kembali rumah tangganya yang sudah retak, bukan. Tapi setelah dirujuk nanti ditalak lagi. Begitu mau habis masa iddahnya versi jahiliyah, dirujuk lagi, ditalak lagi. Begitu seterusnya. Tujuannya apa? agar wanita ini tidak menikah dengan laki-laki lain tapi juga tidak bisa menikmati kehidupan rumah tangga dengan suaminya yang mentalak dan merujuknya ini sampai Allah menurunkan firman-Nya dalam suratul baqarah at-talaqu marratan talak yang seorang suami masih bisa merujuk istrinya hanya dua kali kesempatan kalau sudah talak yang ketiga fala tahillu min ba'du hatta tankiha ghairah. Kalau sudah talak tiga, namanya talak bain, maka wanita ini sudah tidak bisa dirujuk lagi oleh suaminya yang pertama, sampai wanita ini menikah dengan laki-laki lain. Kalau seandainya laki-laki lain itu mentalaknya, bukan karena kesepakatan antara suami lama dengan yang baru ini, kalau seandainya ditalak lagi, barulah suami yang pertama tadi bisa menikah kembali dan talaknya dihitung. Kalau misalnya talak dihitung, dia memiliki tiga kredit atau dua kredit talak lagi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firmannya ketika Asma bintu Yazid ini ditalak oleh suaminya. Pada firman Allah, wal mutallaqatu yatarabbas anfusihinna Dan wanita-wanita yang ditalak oleh suami-suami mereka, masa iddah mereka adalah tiga kali bersih. Ini kalau seandainya ditalak oleh suaminya dalam keadaan uh, tidak sedang hamil, dalam keadaan tidak sedang hamil. Adapun kalau sedang hamil, maka masa idahnya sampai wanita tersebut melahirkan. Ini makanya hati-hati, hati-hati jangan sampai ditalak hari ini, besok kelahiran kelar, menyesal. Allahumma astaghfirullah. Baik, kita lanjutkan tentang Asma bintu Yazid. Suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlalu melewati Asma bintu Yazid yang pada saat itu bersama wanita-wanita yang sebaya dengan Asma. Biasa wanita memiliki kumpulan-kumpulan yang bahasa kita sekarang Geng, Allahumma alaina. Rasulullah ketika melihat wanita-wanita ini beliau pun mengucapkan salam. Nah di sini juga menyebutkan atau menunjukkan bolehnya seorang tokoh untuk mengucapkan salam kepada akhwat kepada wanita selama dia merasa aman. Iya. Kita sebutkan tokoh ya. Kalau kita biarkan setiap orang nanti setiap jomblo assalamualaikum Hukum asalnya sah-sah saja. Fi amnin minal fitnah. Kalau seandainya merasa aman dari fitnah. Tapi ada sebagian orang yang memang sengaja mencari fitnah dengan mengucapkan salam kepada para akhwat. Tes suaranya bagus enggak? Ada laki-laki yang hatinya tuh sakit. Yang dia ingin berfantasi dengan suara wanita tersebut. Dan ini ada ya, penyakit hati seperti ini ada disebutkan di dalam Al-Quran. Makanya Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab. Fala takhda'na fi qalbihi marad. Wahai para wanita, kalian tuh jangan terlalu melembut-lembutkan suara kalian ketika berbicara dengan para lelaki. Kenapa? Fayatoma alladhi fi qalbihi marad. Karena ada dari sebagian laki-laki yang punya penyakit di dalam hati, punya kelainan. Hanya dengar suara wanita saja, fantasinya liar kemana-mana. Ini kan waliyahzubillah. Ada laki-laki seperti itu. Dan wanita terhormat, wanita yang baik-baik, dia tidak akan rela menjadi fantasi bagi laki-laki lain. Kecuali suaminya. Apalagi yang mengupload fotonya waliyahzubillah. Dia mau menjadi bahan fantasi laki-laki lain. Coba, di mana harga diri seorang wanita? Di mana tabiat wanita? Hishma, rasa malu. Nanti kita akan sebutkan ada sebagian salaf dahulu yang dia tidak pernah keluar dari rumahnya, kecuali hanya dua kali. Ada seorang wanita yang tidak pernah keluar dari rumahnya, kecuali hanya dua kali. Hari saat dia menikah. Yang kedua hari saat dia dibawa ke kuburannya. Fa'alakulihal. Rasulullah pun mengucapkan salam kepada Asma bintu Yazid dan wanita-wanita yang bersamanya pada saat itu. Lalu kata Rasulullah. Iyakunna wa kufral mun'imin. Iyakun ay uhadzirukun. Wahai para wanita, Awas loh, hati-hati kalian jangan sampai kalian tuh tidak bisa berterima kasih kepada orang-orang yang telah memberikan nikmat kepada kalian. Maksudnya adalah siapa? Ternyata Asma bintu Yazid langsung mengklarifikasi, wa kuntu min ala Dan aku kata Asma, wanita yang paling berani yang paling ceplas-ceplos kalau bahasa kita. Untuk mengklarifikasi ini, apa maksud dari kufrul mun'imin? Ya Rasulullah, wa ma kufrul mun'imin? Wahai Rasulullah, apa maksud dari tidak berterima kasih kepada orang-orang yang telah memberi nikmat? Qala la'alla ihdakunna tatulu aymatuha min abawaiha. Thumma zawjan Nah. Kata Rasulullah Bisa saja ada di antara kalian wahai para wanita Seorang mungkin masih gadis atau dia menjanda Ditinggal suaminya Kemudian ia kembali ke rumah ayahnya atau ke rumah ibunya di rumah ayah dan ibunya ini, ia dimanja oleh ayahnya. Oleh ibunya, apa saja yang ia inginkan disediakan oleh ayah dan ibunya. Kemudian, setelah itu, Allah anugerahkan kepada janda tadi ini, atau wanita yang belum menikah ini, yang hidup bersama orang tuanya yang sudah dimanja, tiba-tiba diberikan anugerah oleh Allah seorang suami. Diberikan dikaruniakan seorang suami, lalu ia mendapatkan anak dari suami tersebut. Namun, suatu saat ia melihat dari suaminya yang tiap hari menafkahinya. Ini, ia pun melihat dari suaminya ada hal-hal yang tidak ia setujui dan tidak ia senangi, yang membuatnya yang membuat wanita ini marah kepada suaminya, ngambek. Apa kata Rasulullah? Lalu kalian nanti akan mengatakan kepada suami-suami kalian dalam keadaan sedang marah ini, Marah itu minka khairan qat." Wahai suamiku, aku tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun darimu. Ini juga disebutkan dalam Sahih Bukhari dalam Kitabul Iman dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada malam Isra Mi'raj wa nara fa aktsaru Aku melihat diperlihatkan kepadaku neraka ternyata mayoritas dari penduduk neraka ini adalah wanita dikarenakan mereka kufur Fasuila an faqila ya Rasul billah kata Abu Said Al Khudri sebagian sahabat bertanya ya Rasulullah apakah dikarenakan para wanita itu kafir kepada Allah Kata Rasulullah, lah, mereka tidak kafir kepada Allah yang mengeluarkan mereka dari Islam. Mereka muslimat. Walakin yakfurnal ihsan wa ashir. Mereka ini tidak berterima kasih kepada kebaikan yang diberikan suaminya dan juga mereka mengingkari uh, dan tidak bersyukur atas suami-suami mereka. Fa'idha ahsanta ila ihdahunna dahar. Thumma ra'at minka syai'an Qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Kalau engkau sudah berbuat baik kepadanya sepanjang tahun. Kemudian satu kali saja. Ia melihat kesalahan darimu. Dia langsung mengambil kesimpulan. Ma ra'aitu minka khairan qat. Dia langsung mengambil kesimpulan. Wahai suamiku. Aku tidak pernah melihat kebaikan sedikitpun darimu. Nah inilah definisi kufur terhadap orang-orang tidak berterima kasih kepada orang-orang yang telah memberikan nikmat. Baik satu hadis lagi tentang Asma bintu Yazid yang ini zaman sekarang harus kita uh, sebutkan karena banyak yang terjadi di zaman sekarang. Wa'an Asma binti Yazid وعن اسماء بنت يزيد دا انها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود عنده. ini ada اسماء بنت يزيدني di situ تمبات laki-laki ادى perempuan yang sedang duduk دا رسول الله صلى الله عليه وسلم بن بربيجاره لعل رجلا يقول ما يفعل باهله ولعل امراه تخبر بما فعلت مع زوجها. ada sebagian orang yang mereka seorang laki-laki yang melakukan hubungan dengan istrinya, kemudian dia menceritakan bagaimana ia melakukan hubungan dengan istrinya kepada orang lain. Atau sebaliknya, ada seorang wanita yang dia melakukan hubungan dengan suaminya, kemudian wanita ini menceritakan kepada orang lain bagaimana ia melakukan hubungan dengan suaminya. Fa'aramal qawm, wallahi ya Rasulullah. Maka orang-orang pada saat itu pun mulai uh, riuh. Lalu kata Asma, wanita yang berani untuk ngomong Asma bintu Yazid. Aku pun mengatakan, betul wahai Rasulullah. Perempuan-perempuan ini memang menceritakan seperti itu. Dan para laki-laki ini juga sama kelakuannya wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Fala taf'alu. Jangan kalian lakukan itu. Kenapa? Fa innaa matsal dzalika matsalasy syaithaan, laqiya syaithaanatan fi tariqin faghasiyaha wan naasu Karena permisalan yang kalian lakukan itu itu seperti ada syaitan laki-laki ketika sedang melewati sebuah jalan ia ketemu dengan syaitan perempuan kemudian ia lakukan hubungan di jalan itu dalam keadaan orang-orang melihatnya. Apalagi di zaman sekarang dengan adanya smartphone, hati-hati. Jangan terlalu tertipu dengan smartphone ini, dikit-dikit ambil video, dikit-dikit. Ikhwan, wakawat, kita hidup di dunia ini Semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu jepretan ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi wanita, belajar tentang agama kita, nggak boleh, nggak boleh menceritakan tentang hal-hal seperti itu. Kita hidup di zaman yang sudah tidak ada batasan lagi, yang namanya aib itu hampir tidak ada, bahkan kita dipaksa untuk mengubah mindset kita, untuk menghormati orang-orang yang bermain terong lawan terong. Ini kan kita dipaksa untuk menghargai mereka ini. Na'udzubillah. Kita sudah hidup di zaman itu, kita nggak bisa menghindar lagi. Maka kalau seandainya kita sudah hidup di zaman fitnah seperti ini, lalu kita tidak belajar kita tidak mau benar-benar mengalokasikan dari waktu kita ini untuk bisa belajar. Dengannya kita bisa mengetahui bagaimana sih Al-Quran membimbing kita, bagaimana sih hadis membimbing kita dalam kondisi-kondisi seperti ini. Ini, belajar. Sesibuk apapun kita, jangan pernah meninggalkan yang namanya belajar. Dan belajar itu bukan kita hanya mencari waktu luang. Kita harus alokasikan dari waktu kita. Subhanallahil -azim. Karena apa yang kita kejar dari dunia, kita hakikatnya mengejar sesuatu yang sudah pasti kita dapatkan. Kita tidak akan pernah meninggal kecuali rezeki kita telah kita habiskan dan umur kita telah sampai pada finishnya. Tapi surga atau neraka Allah tidak pernah kabarkan kita dijamin di surga ataukah sebaliknya. Berarti kalau kita berpikir sejenak, kita tuh selama ini mengejar sesuatu yang sudah pasti kita dapatkan, tapi kita meninggalkan dan tidak mau tahu sesuatu yang belum pasti kita berada di mana. Tapi ketahuilah dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Ali bin Abi Talib kata Rasulullah Mamin kumin ahad illa wa fil fil nar. tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan sudah dicatat namanya pada kitab penulisan takdir dia di surga atau di neraka sudah dicatat hanya saja Allah tidak kabarkan kita tuh di surga atau bukan Adapun tentang dunia Allah juga sudah kabarkan. Wa min fil ardi illa ala Di dalam surat Hud kata Allah, tidak ada satupun makhluk yang berjalan di muka bumi ini melainkan rezekinya dijamin oleh Allah. Dan di dalam riwayat Imam Ahmad Nabi SAW bersabda, nafasa fi rawi ruhul qudus. Allah nafs hatta rizqaha wa ajalaha. Jibril alaihi salam baru saja membisikkan ke dalam hatiku bahwasanya seorang tidak akan meninggal sampai dia menghabiskan rezekinya dan juga ajalnya. Maka kita sedang mengejar sesuatu yang pasti kita dapatkan dan kita lupa untuk mempersiapkan sesuatu yang belum pernah Allah jaminkan kepada kita di surga ataukah bukan di surga. Maka mari kita perbaiki lagi mindset kita. Mari kita belajar. Harus kita alokasikan dari waktu kita. Bukan menantikan kita memiliki waktu luang, wallahi iblis dan bala tentaranya tidak akan pernah membiarkan kita memiliki waktu luang. Yang paling dimusuhi oleh iblis, seorang alim yang di malam hari ia tertidur dibanding seorang ahli ibadah yang menghabiskan waktunya, tapi dia jahil di malam hari untuk beribadah. Karena orang jahil, ketika dia beribadah, ibadahnya entah kemana, tapi seorang alim yang tidur tidaklah dia tidur melainkan di dalam hatinya dia sudah berazam bertekad untuk bangun di malam hari dan ketika dia bangun pertama kali yang dia ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa nushur. satu zikir yang membuatnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang iblis sangat menyesal dahulu ia seorang ahli taat tapi diperintahkan satu hal ia enggan untuk melaksanakannya. Maka ikhwani wa akhawati hafizukumullah. Kita harus buka cara pandang kita tentang dunia ini. Kita mau sampai kapan hanya kejar, berangkat subuh, pulang udah malam. Untuk sesuatu yang sudah pasti. Wallahi kita tinggalkan hal tersebut atau kita kurangi. Tidak akan pernah mengurangi jatah rezeki kita. Sebaliknya kita kerahkan lembur sampai tengah malam juga tidak akan pernah menambah dari rezeki yang sudah Allah jatahkan untuk kita. Hanya masalahnya kita harus ubah mindset kita. Rezeki itu apa sih? Apakah aset yang sudah kita kumpulkan rezeki? Apakah pencapaian saldo kita yang berpuluh-puluh digit di berbagai bank itulah rezeki kita? Kita lihat di dalam sahih Muslim dari hadis Abdullah bin Syekhir radhiyallahu Nabi sallallahu alaihi bersabda, "Yaqulu ibnu Adam mali." Manusia itu selalu mengatakan, "Inilah hartaku, inilah asetku." Malaka ibnu Adam illa ma akalta fa afnait. Wahai manusia, tahu nggak engkau? Rezekimu itu harta yang benar-benar engkau bisa nikmati apa yang engkau masukkan ke dalam tubuhmu hingga keluar. Aulabistahu fa ablait atau apa yang kau pakai dari baju, kendaraan hingga usang darimu. Atau apa yang kau sedekahkan dan itu akan tersimpan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita benahi mindset kita. Adapun harta yang kita sudah kumpulkan, aset yang sudah kita banggakan ini, beban hisapnya akan diletakkan di pundak kita dimintai bertanggung di hadapan Allah satu persatu. Namun ternyata yang menikmatinya adalah ahli waris kita. Yang padahal mereka juga sudah dijamin rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini realita kehidupan tuh gini. Apa yang kita kejar sampai kita habisin waktu kita untuk mengejar dunia-dunia-dunia hanya untuk mengamankan rezeki ahli waris kita yang Allah juga sudah jamin untuk mereka. Makanya Umar bin Abdul Aziz, rahimahullah, ketika beliau meninggal, tidak ada yang beliau tinggalkan untuk keturunannya. Lalu datang Raja Ibni Haywa, Wazirul Sidqi Bani Umayyah, penasehat Bani Umayyah. Lalu beliau mengatakan, Ya Amirul Mu'minin, hal wa Wahai Umar bin Abdul Aziz Khalifah, tidakkah engkau wasiatkan anak-anakmu ini kepada seseorang? atau engkau tinggalkan kepada mereka harta? Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Auladi ahadu rajulain. Anak-anakku ini mereka hanya satu dari dua jenis manusia. Imma khairan, imma salihan, fallahu yatawalla salihin. Anak-anakku ini bisa saja mereka setelahku menjadi manusia-manusia yang saleh dan kalau mereka manusia-manusia yang saleh yang menjadi pelindungnya adalah Allah bukan aku. Kemudian beliau membaca firman Allah dalam surat Al-Araf, Inna walidhiyallahu ladinazzaal alkitab, yatawalla salihin. Pelindungku adalah Allah yang menurunkan kitab dan Dialah pelindung bagi orang-orang saleh. Aku tidak perlu khawatir ada Allah yang menjaga mereka. Wa imma ghairu u'inuhum ala Dan bisa saja anak-anak keturunanku ini menjadi manusia-manusia yang jahat. Dan aku tidak akan pernah mau meninggalkan harta untuk mereka yang membantu mereka di dalam bermaksiat kepada Allah. Umar bin Abdul Aziz tidaklah sampai kepada mindset seperti ini. Melainkan beliau walaupun khalifah tapi beliau juga alim ulama. Beliau dahulu dikirim oleh ayahnya Abdul Aziz ibni Marwan ibni Al Hakam ke Madinah untuk belajar kepada sisa-sisa dari sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga dari Said bin Musayyab, Saidul Tabiin. Falakulihal, ikhwani wa akhwati hafidhukumullah, Belajar itu penting. Karena yang membentuk mindset seseorang di dalam menitip perjalanan kehidupan dunia ini adalah mindset. Ilmu. Mindset ini terbentuk dari ilmu. Belajar, belajar dan belajar. Wallahu a'lam. Baik Asma bintu Yazid wafat pada tahun 70 Hijriah dan dimakamkan di Damaskus radhiyallahu taala anha. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi shalihat. Nah, kita lihat. Tanya-jawab. Astagfirullah. Astagfirullah. Sini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi ilmu amal dan waktu Ustaz. Amin. Seorang ikhwan yang mengajarkan ilmu bela diri kepada para santri di suatu pondok pesantren. Apakah ikhwan tersebut juga bisa mendapatkan pahala jariah? Jazakallah khairan wa barakallahu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anfal. Wa a'iddu lahum mastata'atum min kuwah. Wahai kaum Muslimin, persiapkanlah segala apa yang kalian sanggupi, yang mungkin untuk kalian persiapkan dari kekuatan. Para sahabat menafsirkan ini, yaitu: "Arimaiah, ar persiapkan untuk panahan, diajari panahan juga di antara yang dimaksud dengan kekuatan ini adalah segala yang bisa mendukung untuk berjihad, termasuk bela diri." Ini adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Bela diri. Nah. Izin bertanya, di luar materi. Yang Anda tanyakan tentang doa di umur 40 tahun. Kapankah doa ini dibaca ketika pasusia 40 tahun, sebelum atau setelah 40 tahun? Nah, doa yang dimaksud di dalam surat. الأحقاف حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أنا شر لنغنتك بريمان Allah الله بريمن kepada kita. Baik, di dalam ayat tersebut Allah berfirman sampai Allah menceritakan uh, salah satu penduduk surga ketika ia di dunia, ia membaca doa ini. Apa itu doanya? Ia mengatakan arba'ina sana ketika telah mencapai usia 40 tahun, dia berdoa Rabbi ini Ya Allah ilhamkanlah kepadaku an ashkura ni'mataka allati an'amta alaya wa ala walidayi agar aku bisa mensyukuri nikmat yang telah engkau anugerahkan untukku dan kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihan dan ilhamkanlah kepadaku agar aku bisa melakukan amal saleh yang mendatangkan keridhaanmu. Kemudian jadikanlah keturunanku keturunan-keturunan yang saleh. Sesungguhnya di usia yang sudah 40 tahun ini ya Allah, aku ingin kembali kepadamu. Bertobat kepadaMu, Ini tubutu ilaika, wa ini minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepadaMu. Pertanyaannya, apakah ayat ini dibaca hanya ketika kita sudah masuk 40 tahun? Atau ketidak? Di dalam ayat ini, Allah menceritakan ada salah satu penduduk surga yang ia lakukan... Itu tadi setelah mencapai usia 40 tahun ia membaca doa ini. Tapi apakah menghalangi sebelum usia 40 tahun? Tentunya tidak. Karena doa-doa seperti ini ternyata dibaca juga oleh nabi yang lain yang di situ tidak ada penyebutan usianya. Diceritakan di dalam surat Sot tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. عفوا في سورة النمل الله بر فيرمن فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين كتيك النبي سليمان منذ سموت tentara-tentara semut yang lain untuk masuk ke dalam lubang-lubang kalian. Karena Sulaiman dan tentaranya ini akan lewat. Jangan sampai kalian diinjak-injak dalam keadaan mereka tidak sadar. Ketika Nabi Sulaiman mendengarkan ucapan semut ini, ia tertawa. Lalu ia berdoa kepada Allah, Rabbi auzi'ni, ya Allah ilhamkan kepadaku untuk mensyukuri nikmatmu ini. Dan juga apa yang telah engkau berikan kepada kedua orang tuaku. Siapa orang tua Sulaiman? Daud alaihissalam. Dan ilhamkan kepadaku untuk aku bisa melakukan amal saleh. Di sini menunjukkan bahwasanya doa tersebut dibaca ketika seorang mendapatkan nikmat yang mutajaddid, apalagi nikmat yang besar. Lalu dia berkata kepada Allah, Rabbi an, an wa ala waliday, wa wa fi ibadika salihin. Maka Uh, kalau kita lihat dari si ayat ayat yang disebutkan tentang Nabi Sulaiman ini tidak harus 40 tahun. Tapi di dalam ayat tadi dalam surat Al-Ahqaf Allah menceritakan bahwasanya ada salah satu dari penduduk surga yang ketika hidup di dunia pada saat masuk usia 40 tahun ia berdoa dengan doa yang disebutkan tadi. Apabila anak kita bertaruf dengan seseorang dan kita sudah merasa cocok dengan orang itu. Tapi ternyata ditolak dengan kendala tidak disetujui orang tuanya. Maka bagaimana sikap kami sebagai orang tuanya agar hati anak kami tidak terlalu kecewa karena gagal ta'aruf. Supaya dia tetap semangat untuk mencari jodoh. Mohon nasihatnya Ustaz. Semangat. Nah, pertama kita, manusia ini, kita harus pahamkan ya kepada diri kita dan juga kepada anak-anak kita. Kita, manusia hidup di dunia ini, kita datang dalam keadaan sudah membawa takdir masing-masing. Takdir yang Allah tetapkan ini ada yang baik, dan takdir yang Allah tetapkan ini ada yang buruk di mata manusia. Dan kita tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk dari apa yang Allah telah tetapkan. Kita hanya bisa berdoa kepada Allah agar memalingkan kita dari takdir yang buruk. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, لا يرد القدر إلا Tidak ada yang bisa menolak takdir buruk ini kecuali doa. Kita nggak tahu mana yang baik, dan mana yang buruk pada takdir yang Allah tetapkan. Laki-laki yang datang ini yang baik di mata manusia, kita nggak tahu. Dia baik di hadapan Allah enggak dan baik untuk masa depan kita enggak. Makanya dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhumah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Jabir mengajarkan kami doa istikharah sebagaimana Rasulullah mengajarkan kami ayat-ayat di dalam Al-Qur'an. Apa itu ketika seorang di antara kalian sedang bingung memilih dua perkara, maka hendaklah dia sholat dua rakaat, ثم ليقل اللهم إني أستقدرك بقدرتك وأستخيرك بعلمك إنك تعلم ولا أعلم وأنت تعلم الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يسمي حاجته خيرا خير لي في ديني ودنياي ومعاش وعيق وعاقبة أمر عاجله وآجله فاقدره لي mah hendaknya seorang ketika dia sedang diberikan pilihan dua hal seperti ada laki-laki yang datang dia terima atau tidak terima maka dia berdoa kepada Allah salat istighhara dua rakaat kemudian ia berdoa kepada Allah dengan mengangkat tangan atau dengan tanpa mengangkat tangan dengan mengatakan Ya Allah aku meminta dipilihkan yang terbaik darimu dengan doa yang kita baca tadi, karena engkau mengetahui perkara yang gaib, ya Allah, kalau seandainya dengan laki-laki ini baik bagiku untuk urusan agama dan duniaku, maka tetapkanlah ia untukku dan berikan keberkahan pada hal tersebut. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ma min muslimin yadu'u laisa fiha ithmun wala qati'atul rahim illa atahu Allahu ihda Tidaklah seorang yang beriman, seorang muslim, berdoa dengan suatu doa yang tidak mengandung dosa atau memutus silaturahim, melainkan Allah berikan untuknya satu dari tiga hal. Imma an yu'ajjilahu da'wata. Yang pertama, dia akan langsung dikabulkan doanya sesuai yang ia minta. Yang kedua, wa imma an ansu Yang kedua tidak diberikan sesuai permintaannya, tapi dia dipalingkan dari keburukan yang nilainya sama dengan kebaikan yang ia minta. Yang ketiga, wa imma an lahu fil akhirah. Dia tidak diberi yang sesuai yang ia minta, tidak pula dipalingkan dari keburukan yang senilai dengan yang ia minta. Tapi ternyata Allah subhanahu wa ta'ala simpankan permintaannya itu untuknya di akhirat kelak. Kata sahabat ketika mendengarkan ucapan Rasulullah. Izan nuksir ya Rasulullah. Kalau memang seperti itu pasti kita dapatkan satu dari tiga hal ini. Kalau begitu kami akan perbanyak doa kami wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Allahu aksar, Allah akan lebih banyak memberikan daripada doa yang kalian panjatkan. Maka uh, Adinda yang mungkin Allah subhanahu wa taala tidak inginkan laki-laki itu menjadi pasangan hidupnya dikarenakan pada ilmu Allah yang telah dahulu Allah mengetahui masa depan yang kita tidak ketahui mungkin saja. Laki-laki tersebut bukanlah yang terbaik, dan mungkin saja itu adalah buah dari doa adinda ini. Ketika dia meminta, imam suami yang terbaik, Allah palingkan ia dari laki-laki yang memang tidak cocok. Dan cara Allah untuk memalingkan seseorang dari keburukan yang akan menimpanya sangat banyak. Terkadang, seorang yang berdiri di suatu pohon ada ranting yang hampir jatuh. Kemudian ia tiba-tiba digigit semut di tempat tersebut. Ia pun menghindar rantingnya jatuh. Terlalu banyak cara Allah untuk memalingkan kita dari keburukan. Maka kita hanya bisa menjalani takdir kita. Dan kita terus berikhtiar kepada Allah yang terbaik. Dan jangan pernah berhenti untuk memanjatkan doa kepada Allah. Karena tidak akan pernah menyesal orang-orang yang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Izin bertanya, kalau talak ta lewat WA dengan kata-kata mulai hari ini kamu bukan istri saya lagi. Ini saya baca pertanyaan ya. <laughs> Dan sudah satu tahun gak kasih nafkah lahir batin. Kemudian empat bulan setelahnya talak WA. Talak WA lagi. Bilang saya tidak merasa mentalak karena waktu itu saya sedang mabuk apakah talaknya sah? Talaknya sah dan sudah jatuh talak. Dan karena sudah empat bulan dia bukan istrinya lagi. Lo Ustadz dia katanya mabuk, dia mengucapkan mabuk ini setelah empat bulan. Bisa saja dia mabuknya hari sebelumnya atau hari setelahnya. Dan ini bukan main-main. Jangan mempermainkan wanita. Sudah jatuh talaknya. Dan dia mengatakan mabuk pada saat mengucapkan menulis WA talak itu, ini tidak bisa diterima. Kenapa? Karena dia menyebutkan keterangan sedang mabuk ini setelah empat bulan. Ini nggak boleh. Dan ini jatuh talak. Dan dia langsung melapor ke KUA, menyebutkan, memperlihatkan bukti talak lewat WA-nya, dan jatuh talak. Dan dia menyebutkan alasannya setelah 4 bulan, setelah selesai masa iddahnya. Wanita bersih, tiga kali bersih, ini sekitar kurang dari tiga bulan. Berarti dia menyebutkan alasan uzurnya mabuk ini sudah selesai. Dan dia sudah boleh menikah dengan laki-laki lain. Ini Allah menurunkan syariatnya untuk menjaga hak wanita tidak diinjak-injak oleh laki-laki. Karena memang laki-laki itu tidak semuanya seperti Rasulullah. Tidak semuanya seperti Abu Bakar atau seperti Umar. Ada laki-laki yang bejat, istri nggak dikasih nafkah. Kok bisa? Ini bagi laki-laki yang bertanggung jawab, kok bisa? Subhanallahil azim. Makanya kata Rasulullah, bin Kalian tuh sudah diamanahkan perempuan. Istri-istri kalian. Dan kata Rasulullah, khairukum khairukum li Laki-laki terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya dengan istrinya. Tahu nggak kenapa? Rasulullah menyebutkan, laki-laki terbaik itu indikatornya adalah ketika dia terbaik di mata istrinya dan anak-anaknya di rumahnya. Kata para syareh yang mensyarah hadis ini, karena istri di rumah, anak-anak di rumah, semuanya dinafkahi oleh laki-laki ini. Artinya, kalau dia menindas mereka, sangat mudah. Dan tidak akan ada yang bisa melawan. Kenapa? Karena semuanya butuh kepada laki-laki ini. Kalau dia melawan, nanti nafkahnya ditahan. Dalam keadaan dia sangat full authority, sangat full powernya untuk menyakiti, tidak ada yang istrinya gak akan melapor ke polisi. Anak-anak yang ketiga disakiti, gak akan ada yang melapor. Ketika semua power ini, kekuatan ini, dimiliki oleh seorang suami, seorang ayah di rumahnya. Tapi dia sanggup untuk menahan semua itu dan dia menjalankan pemerintahan di rumah tangganya ini dengan amanah dan pendidikan kepada istri dan anak-anaknya. Inilah laki-laki yang luar biasa. Kalau seorang lemah, kemudian dia tidak menzolimi, ini biasa. Lemah, dia tidak menzolimi, emang memang kayak gitu. Tapi ketika dia kuat, powerful, tapi dia tidak menyakiti seorang penyair mengatakan kubailatun la nasa ada kabilah kecil mereka ini tidak pernah melanggar perjanjian dan tidak pernah pula menzalimi orang lain Para ulama menyebutkan ini bukan pujian. Kenapa? Karena kobilahnya kecil. Kalau kobilahnya besar, kemudian mereka tidak zalim, ini baru top. Uh, tuh ada anak kecil tuh, dia hebat tuh, dia tidak menzolimi jenderal. Ya jenderal, siapa yang berani? Uh, ada tukang parkir, masya Allah, tukang parkirnya pas jenderal keluar dari uh, supermarket tidak dimintai parkiran. Hebat nggak tukang parkirnya? Kagak tuh jenderal. Tapi kalau misalnya jenderal tidak menzolimi rakyat kecil, wah bakalan viral. Top. Seperti itu. Di saat dia memiliki kapasitas untuk menzalimi tapi dia menahan diri karena itu adalah amanah dari Allah, kullukum wa mas'ulun an Semua kalian para laki-laki pemimpin di rumah kalian, dia pun menjalankan amanah ini, menunaikannya sebagaimana Allah perintahkan. Itu baru top. Khairukum khairukum li ahli, wa khairukum li ahli. Kata Rasulullah, yang terbaik di antara kalian adalah yang paling terbaik di mata istri dan anak-anaknya. Dan akulah contoh bagi kalian yang terbaik bagi istri dan anak-anakku. Rasulullah oh, SAW. Nah. udah hampir habis waktu. Ada lagi? Apabila Fulana dulu rajin ikut kajian dan belajar tahsin secara tatap muka offline, namun sekarang <tuh> sibuk bisnis sehingga sangat jarang sekali hadir dan lebih mementingkan bisnisnya yang sedang berkembang. Apakah itu berarti Allah tidak menghendaki kebaikan kepada Fulana? secara lahiriah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Mu'ayyah Ibni Abi Sufyan radhiyallahu anhuma dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim. Kata beliau, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihuhu fid din." Siapa saja yang Allah inginkan baginya kebaikan maka Allah akan mudahkan ia untuk memahami agamanya. Dia akan diberikan, diilhamkan untuk belajar mengalokasikan waktunya, hartanya yang ia miliki, kemampuan yang ia miliki untuk belajar. Kata Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, rahimahullah, ini yang kita sebutkan adalah makna tersurat yang nampak secara lahiriah dari lafadz hadis tersebut. Ada makna tersirat, makna dibalik dari lafadz yang kita baca. Apa itu? Siapa saja yang Allah tidak inginkan kebaikan baginya, Allah tidak akan pahamkan ya tentang agama dan usia itu amalan seseorang yang ternilai adalah di akhirnya di dalam Sahih Bukhari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda inna amalu khawatim amalan itu akan dilihat pada akhirnya bukan awal atau pertengahan maka khawatirlah terhadap diri kita jika kita usianya semakin bertambah tapi tidak semakin mendekatkan kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala Jangan sampai Allah memang tidak inginkan kita. Allah berfirman di dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an di antaranya di surat Al-Maidah. Ulaikal ladzina lam yuridillahu Mereka itu kata Allah, manusia-manusia yang Allah tidak inginkan untuk membersihkan hati mereka. Ada hamba-hamba yang Allah tidak ingin mereka melakukan ketaatan. Kenapa? Karena Allah tahu ada hal yang tidak Allah sukai di dalam hatinya. Allah berfirman dalam surat al, an ayati fil bi al -haq. aku akan palingkan untuk mempelajari memahami ayat-ayatku ini manusia-manusia yang memiliki kesombongan di dalam hatinya maka berhati-hati seorang ketika melihat dirinya sudah tidak diilhamkan untuk belajar khawatirlah jangan sampai Allah tidak inginkan kebaikan bagi kita mau sehebat apapun, siapa yang bisa mengalahkan banyaknya harta korun? Gak ada. Dalam sejarah tidak ada yang mengalahkan harta korun. Sangat banyak. Saking banyaknya, setiap orang menggali tanah, menemukan harta, disebut harta korun. Saking banyaknya tuh. Tapi apakah itu menunjukkan kebaikan? Kita harus paham kaya dan miskin adalah takdir. Kita nggak ada pilihan di dalamnya. Kita hanya bisa meniti dan menjalani takdir kita masing-masing. Dan pada kaya dan miskin ini tidak ada kaitannya dengan Allah cinta atau benci kepada seorang hamba kemudian diberikan harta tidak. Nabi saw bersabda, lau sawati dunia indallahi Ma Kalau seandainya dunia ini memiliki nilai di sisi Allah walaupun sehelai sayap nyamuk. Kalau ada harganya Allah tidak akan berikan kepada orang kafir. Tapi kenapa kita saksikan orang kafir bergelimangan harta? Karena memang nggak ada nilainya di sisi Allah. Kita pernah ibaratkan ketika seorang datang hari-hari menjelang lebaran. Dia akan datangi supermarket untuk belikan anak istrinya baju baru. Kenapa? Karena pemberian yang lahir dari rasa cinta kepada anak-anaknya. Tapi kalau ada gempa bumi, diumumkan, nih kita mau kumpulin pakaian bekas. Iya, eh, gampang kita ngeluarinnya. Mumpung sampah di rumah bisa diringankan. Kita kasih. Yang bekas-bekas gampang. Tapi kalau ayo kita kumpulkan baju baru. Ntar dulu deh anak-anak aja belum beliin baju baru. Nah kayak gitu tuh. Karena gak ada nilainya, kita gampang ngeluarinnya. Nah dunia ini di sisi Allah gak ada nilainya. Makanya indikator Allah mencintai seorang hamba atau tidak bukan pada harta dunia. Ayub alaihissalam. Allah sebutkan innahu awwab. Hamba yang kami cintai yang terus kembali kepada Allah bertobat kepada Allah. Ayub tidak ada sejarah yang mencatat manusia yang lebih miskin dari Ayub. Apakah karena Allah benci? Bukan, Allah ingin perlihatkan kepada manusia ini Ayub di hari kiamat kelak. Allah akan panggil Ayub, diberdirikan di hadapan manusia, dipanggil orang-orang miskin, ditanya, "Wahai orang miskin, apa yang menghalangi kalian dahulu untuk beribadah kepada Allah?" Mereka mengatakan, "Ya Allah, kami masih sibuk cari nafkah, kami sakit-sakitan, kami banyak masalah, didatangkan Ayub, ini Ayub, hamba kami yang paling miskin." Tapi kemiskinannya, penyakit yang menimpanya, segala musibah yang melandanya tidaklah menghalangi ia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang miskin yang tidak beribadah kepada Allah ini pun dimasukkan ke dalam neraka, enggak ada uzur dan tidak ada argumen lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka saudariku yang sudah mulai condong kepada dunia, meninggalkan ta'lim, kalaupun memang itu hajat, yang engkau butuhkan. Berusahalah. Di zaman sekarang bukan hal yang mustahil seorang untuk menggabungkan antara bekerja dengan ta'lim. Ta di majelis kita ini disiarkan secara online. Live streaming di kajian Kebayoran, di kajian uh, di channel Masjid Nurul Iman Blok M Square. Manfaatkan manfaatkan semuanya kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu Wa ta'ala dari fasilitas yang kita diberikan sekarang kalau emang memang engkau harus membangun bisnismu dan engkau butuhkan itu bangun silakan silahkan bekerja Allah tidak pernah melarang tapi jangan pernah meninggalkan yang namanya belajar jadikan satu jam sebelum engkau tidur malam satu materi kajian dari Ustadz Ustadz siapapun Gak harus ustadz yang ada di masjid ini. Mungkin ada ustadz yang di radio fulan, ada di TV fulan. Manfaatkan dari audio mereka. Pelajari dan jadikan itu sebagai jadwal rutin bukti kejujuran di dalam hati kita bahwasanya memang bisnis ini adalah hajat dan kebutuhan kita yang harus kita laksanakan tapi kita juga ingin memperlihatkan kepada Allah bahwasanya kita adalah hamba-hamba Allah yang semuanya sedang mempersiapkan bekal dalam rangka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu ala. Nah, kita lanjutkan dengan pembahasan materi berikutnya yaitu berkaitan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 嗯嗯。<c oughs> Baik, beriman kepada Allah subhanahu beriman kepada kitab adalah rukun iman yang ketiga. Rukun iman yang ketiga. Udah selainnya. Beriman kepada kitab Allah. Ini Al-Quran dan juga yang sebelumnya. Kitab-kitab ini adalah merupakan nikmat terbesar bagi manusia. Manusia ketika terlahir di muka bumi ini, mereka semuanya terlahir dalam keadaan tidak mengetahui apapun, tidak mengetahui mana yang baik mana yang buruk, tidak mengetahui cara beribadah kepada Allah. Allah berfirman di dalam surat An-Nahl, "Wallaahu akrjekum yamutuni ummahatikum, la Dialah Allah yang mengizinkan kalian terlahir dari rahim-rahim ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui sesuatu apapun. Kemudian, usia manusia terus berkembang, mencapai masa kanak-kanak, kemudian memasuki usia remaja, masuk usia dewasa. Pada saat itulah ilmu dan pengalamannya bertambah. Hanya saja, ilmu dan pengalaman manusia ini mereka hanya mengetahui apa yang bisa dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, diraba oleh kulit mereka, dicium oleh hidung mereka yang kita kenal dengan panca indera manusia, akal mereka, otak mereka hanya mampu mengolah data-data yang dikumpulkan oleh panca indera ini. Untuk mengetahui sesuatu yang di luar panca indera ini berat bagi mereka. Bahkan mustahil. Seseorang misalnya, di jadi manusia itu bisa mengetahui, mendeskripsikan sesuatu jika dia memiliki satu dari tiga hal, manusia bisa mendeskripsikan suatu objek. Jika dia memiliki satu dari tiga hal, yang pertama, jika dia pernah berinteraksi langsung dengan benda tersebut, baik dengan matanya atau telinganya, misalnya, kita sebutkan, misalnya, coba deskripsikan, jelaskan tentang masjid, nurul, iman. Blok M Square, kita langsung bisa deskripsikan. Kita jelaskan karpetnya merah dengan bercak putih. Plafonnya di tengahnya ada awan yang tidak pernah berjalan karena awan biasanya berjalan. Semuanya kita bisa mendeskripsikan. Kenapa? Karena panca indera kita langsung berinteraksi dengan masjid ini, manusia. Terkadang tidak berinteraksi langsung, tapi mereka masih bisa mendeskripsikan tentang objek tersebut. Ketika dia memiliki hal yang kedua, apa itu? Dia pernah melihat yang semisalnya atau menyentuh yang semisal. Contohnya, misalnya coba deskripsikan tentang Ka'bah. Coba deskripsikan tentang Ka'bah. Seorang misalnya zaman dulu, kalau zaman sekarang gampang kita tinggal lihat di uh, Google misalnya. Tapi zaman dahulu nggak ada televisi misalnya. Ketika ditanya, coba deskripsikan tentang Ka'bah, dia cukup datang ke Masjid Nurul Iman Blok M Square. Nah di situ ada miniatur Ka'bah. Oh Ka'bah itu ada tempat Hajar Aswad. Ada rukun Yamani, ada rukun Syami, ada rukun Iraqi. Akhirnya dia bisa deskripsikan. Kenapa? Karena walaupun dia tidak melihat Ka'bah langsung, belum pernah haji atau umrah, atau dia mungkin belum pernah lihat di media. Tapi dia pernah melihat yang semisalnya. Apa yang semisal dengan Ka'bah? Tuh, ada di depan Masjid Blok M Square. Di depan atau di belakang? Belakang depan masjid itu di depannya yang sana, atau depannya yang ini? Yang sana ini antum harus ubah mindsetnya. Imam posisinya di depan atau di belakang di depan, berarti depan masjid adalah... Ha? Iya, betul ini. Iya kan, depan masjid yang ini, yang itu belakang. Iya kan, imam ada di mana? di depan. Ya berarti ini depan. Baik. Terkadang seorang tidak pernah melihat berinteraksi dengan objeknya secara langsung atau berinteraksi dengan yang semisalnya, tapi dia masih bisa mendeskripsikan tentang suatu objek ketika dia memiliki yang ketiga. Yang ketiga ini adalah ketika dia pernah mendapatkan kabar, berita atau informasi tentang objek yang Ingin ia deskripsikan, misalnya kita ambil contoh, kita ambil contoh langsung dari atau benda yang nyata dulu, ya. Misalnya di Gunung Salak, ada satu tanaman yang namanya lupa guys ya hmm. kirinya iya nih ada sih di tempat lain juga ada tapi mungkin di Jakarta udah berkurang kirinya ada pohon kirinya ini disebut sama orang sunda itu bahasanya kirinya tahu nggak Enggak kan? Tapi anak sebutkan. Anak akan deskripsikan. Kirinyuh ini adalah tanaman yang mengandung nitrogen tinggi. Sehingga ketika kirinyuh ini dijadikan kompos, disimpan terlebih dahulu sampai mengering dan menjadi kompos, kirinyuh ini akan sangat bagus untuk media tanam. Nah mulailah dapat gambaran tentang kirinyo. Dan kirinyo ini pohon selalu menjadi tumbuhan perintis. Artinya dia selalu menjadi semak rumput-rumput uh, yang selalu dibersihkan di halaman kita. Nah itu kirinyo. Jadi selalu menjadi tanaman perintis. Kalau ada hujan pasti numbuh. Artinya nggak perlu ditanami bibitnya, langsung numbuh. Nah ini contohnya kirinyo. Jadi kalau ada yang nanya Kirinyu apa? Oh, kirinyu itu tanaman yang mengandung nitrogen tinggi. Bagus untuk dijadikan media tanam. Daunnya persis seperti daun um, apa ya? Daunnya cuma selebar antara di kalau jempol dengan jari telunjuk. Dibuat dalam bentuk cincin, hanya seperti itu. Nah, itu contohnya. Berarti kita masih bisa deskripsikan ketika ada orang lain yang pernah mengabarkan kepada kita. Baik, sekarang kita kembali kepada manusia. Manusia ketika lahir dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Kemudian usianya bertambah melewati fase-fase kehidupan manusia menjadi anak-anak, remaja, dewasa, tua, dan akan berakhir. Manusia ini di fase-fase usianya ini ia belajar. Tapi yang bisa ia pelajari hanya yang bisa dicerna oleh indranya saja. Adapun selain dari yang dicerna oleh indranya, dia tidak bisa untuk mengetahuinya. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di muka bumi ini, tujuannya adalah untuk mendedikasikan hidup ini beribadah kepada Allah. Perhatikan, Allah batasi pengetahuan akal kita. Sehingga kita tidak bisa mengetahui kecuali apa yang bisa dicerna oleh akal kita. Apa yang bisa dirasakan oleh indera kita saja. Akal kita ini secara independen tidak bisa mengetahui tentang surga neraka. Tidak bisa mengetahui cara beribadah kepada Allah. Tidak bisa mengetahui Rincian-rincian beribadah kepada Allah itu kita nggak bisa. Jalan yang mengantarkan kepada Allah, akal kita ini tidak bisa. Dalam keadaan kita harus beribadah kepada Allah dalam kehidupan ini. Perhatikan ini: kalau kita bisa renungkan dua hal ini, akal kita terbatas. Sementara kita diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah, maka kita butuh sesuatu. Yang dengannya membimbing kita untuk mengetahui bagaimana cara beribadah kepada Allah yang bisa dicerna oleh akal kita, itulah kitab-kitab yang Allah turunkan kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada manusia setelah nikmat kehidupan. Kalau nikmat kehidupan ini mutlak. Karena kita nggak mungkin bersyukur kalau tidak ada kehidupan. Kemudian setelah ada kehidupan, Allah berikan kita bimbingan untuk kita mengetahui kita kemanakan hidup ini. Kemana kita arahkan langkah kaki di dalam kehidupan ini. Nah itulah Al-Quran. Makanya Allah sebutkan Al-Quran ini sebagai hudan. Dzalikal <tell> kitabul la hudan lil muttaqin. Dan juga di dalam surat Al-Baqarah yang lain Syahrul Ramadan unzila fihi quran hudan linnas. Apa arti hudan? Orang Arab menggunakan kata huda ini untuk penunjuk jalan, gaib Makanya ketika hijrah Abu Bakar radhiyallahu an orang yang dikenal, Abu Bakar ini dikenal. Ketika ia berjalan bersama Rasulullah dalam perjalanan hijrah dikejar oleh orang-orang Quraisy yang telah membuat sayembara dengan hadiah 100 ekor onta. Ketika itu Abu Bakar berjalan bersama Rasulullah menemui salah seorang yang hanya mengenali Abu Bakar tapi tidak mengenal Rasulullah dan dia sudah mengetahui sayembara yang dibuat oleh Quraisy. Siapa saja yang bisa mendatangkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidup atau mati, dia akan mendapatkan 100 ekor onta. Ketika berjumpa dengan Abu Bakar, ia bertanya, Man ya Abu Bakar? Siapa ini wahai Abu Bakar? Apa kata Abu Bakar? Hadha hadi tariq. Hadi. Hadi dari kata huda. Wahai fulan, ini adalah yang menunjukiku jalan. Yang menunjukkan kepadaku jalan untuk aku bisa Menuju tujuanku di sini, namanya Tauria. Maksud Abu Bakar ini bukan penunjuk jalan seperti yang dipahami orang Arab, tapi ini yang menunjukkan jalan kebaikan kepadaku, jalan Islam untukku. Nah, ini jalan, ini makna hidayah, Al-Quran sebagai hidayah. Seperti apa sih konkretnya? Kita lihat di dalam kehidupan dunia ini, perhatikan. Di dalam surat Al-An'am Allah berfirman. Mempermisalkan dua orang yang satu telah diberikan nikmat berupa mempelajari Al-Quran. Dan yang satu orang yang tidak mau mengetahui tentang Al-Quran. Kata Allah. Awaman kana wa Yamshi bihi fi Kata Allah, Apakah sama dua orang? Yang pertama, jadi Allah permisalkan kehidupan di dunia ini sesuatu yang sangat gelap. Tidak ada setitik pun cahaya. Sangat gelap. Tidak ada setitik pun cahaya. Kemudian ada dua orang yang akan berjalan melewati kehidupan yang sangat gelap ini. Satu dari dua orang ini kata Allah, Ja'alna lahu nuran. Kami berikan kepada dia anugerah berupa mempelajari Al-Quran. Dengan mempelajari Al-Quran ini, ia mengetahui hukum halal dan haram, ia mengetahui mana tauhid, mana syirik, ia mengetahui mana syariat, mana yang bukan syariat. Maka, Al-Quran yang ia pelajari ini bagaikan lampu pelita, lampu senter yang ketika dia berjalan mengikuti. Cahaya lampu yang ada di hadapannya ini, ketika di depannya ada lubang, ia menghindar. Ketika di depannya ada duri, ia mencari jalan lain. Ketika di depannya ada bukit yang tinggi, dia akan cari lembah yang bisa ia lewati. Ini ketika seorang berjalan di dalam kehidupan dunia yang gelap ini, dibimbing oleh cahaya Al-Quran, manusia yang kedua, kata Allah. Orang yang kedua, yang dia tidak mau mengambil cahaya dari Al-Quran, akhirnya ia berjalan di muka bumi ini, mau itu lubang, kesyirikan, mau itu duri dari perkara maksiat, semuanya dilibas olehnya, semuanya disikat oleh dia, riba, dan jual beli baginya sama riba. Mereka mengatakan, apa bedanya? Riba dengan jual beli. Kan sama-sama untung. Sama-sama ada modal investasi. Iya. Seperti itu. Nah inilah konkretnya di dalam kehidupan dunia. Antara seorang yang diberikan anugerah. Mempelajari Al-Quran. Dengan yang tidak mempelajari Al-Quran. Seorang yang mempelajari Al-Quran. Ketika dia melihat ada kesyirikan dia menjauh. Dia bisa mendeteksi mana yang maksiat, mana yang haram sehingga dia mencari yang lain. Kenapa? Karena rezeki itu kan sudah ditetapkan. Orang kenapa melewati yang haram? Melibas semua riba, zalim, gharar. Tujuannya kan satu sebenarnya, menjemput rezeki yang sudah ditetapkan. Seorang yang juga mencarinya dengan cara yang halal juga tujuannya sama, menjemput rezeki yang sudah ditetapkan. Ketahuilah, di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mengabarkan menjamin rezeki. Sudah pasti semuanya rezekinya dijamin tidak akan meninggal sampai habis, tapi Allah tidak pernah mengabarkan dengan cara apa kita menjemput rezeki tersebut. Allah tidak mengunci kita hanya bisa kita dapatkan dengan cara riba, enggak. Allah tidak pernah menuntut kita hanya menjemput rezeki tersebut dengan memakai dasi dan pakaian yang rapi ditutupi oleh jas, enggak. Allah hanya pastikan enggak akan ada yang meninggal sampai rezekinya habis. Maka kata Rasulullah, faajmilu talab. dalam riwayat Imam Ahmad kata Rasulullah maka carilah jalan terbaik di dalam kalian menjemput rezeki ini. La yahmilannakum rizq an tatlubuhu Jangan sekali-kali telatnya datangnya rezeki ini membuat kalian mencarinya, menjemputnya dengan cara-cara yang Allah haramkan. Sabar aja. Semuanya kalau sudah rezekinya pasti akan datang. Hanya kita dituntut untuk ikhtiar menjemput rezeki tersebut dengan cara yang terbaik. Nah, maka inilah beriman kepada kitab Allah dengan Al-Quran. Inilah Allah mengeluarkan manusia dari gelapnya jahiliyah menuju kepada terangnya Islam. Nah, beriman kepada kitab-kitab Allah ini, kita akan bagi untuk mudah memahaminya dengan dua bagian. Yang pertama beriman secara mujmal, implisit. Yang kedua beriman secara mufassal, eksplisit. Seperti apa itu? Berikut penjelasannya. Yang pertama, kita beriman secara implisit dengan meyakini bahwasanya Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada setiap rasul. Artinya, tidak ada satupun rasul yang diutus melainkan Allah telah menurunkan kepadanya kitab. Hanya saja di antara kitab-kitab yang diturunkan tersebut ada yang kita ketahui nama kitabnya kepada siapa diturunkan tapi kebanyakannya kita tidak mengetahui nama kitabnya dan kepada siapa diturunkan. Seperti misalnya Yahya ibni Zakaria, apa nama kitabnya? Kita nggak tahu. Tapi Allah sebutkan dalam surat Maryam, Ya Yahya khudil kitab biquwah. Wahi Yahya pegang kitabmu dengan kuat. Apakah itu Taurat? Wallahu a'lam. Apakah itu kitab tersendiri? Wallahu a'lam. Yang jelasnya Allah berikan kepada Yahya kitab. Dan juga Allah berikan kepada Harun kitab. Apakah itu Taurah? Bisa saja. Wa atainahum al-kitab al mustabin Kata Allah di dalam surat As-Safat. Dan kami berikan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun kitab yang sangat jelas. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menyebutkan apa yang kita telah paparkan ini, sungguh kami telah utus rasul-rasul kami, dan kami telah turunkan kitab kepada mereka, dan juga keadilan kami turunkan bersama mereka agar manusia mereka senantiasa bisa menegakkan keadilan di tengah-tengah mereka. Dan juga Allah berfirman dalam suratul Baqarah. Kana nasu ummata wahidatan. Faba'atha Allahun nabiyyina mubashirina wa mundhirin. Wa anzala ma'ahumul kitaba bilhaqi liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi. Dahulu manusia itu satu umat. Yaitu Adam sampai sepuluh generasi. Semuanya berada di atas tauhid. Hingga datang kaumnya Nabi Nuh. Barulah terjadi kesyirikan. Setelah terjadi kesyirikan. Allah subhanahu wa ta'ala pun kesyirikan kemudian terjadi perselisihan. Perselisihan di sini kesyirikan. Kemudian setelah terjadi kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabinya yang memberikan kabar gembira dan juga memberikan peringatan dan Allah turunkan kepada mereka kitab-kitab agar manusia berhukum, agar mereka menghukumi di tengah-tengah manusia dengan keadilan terhadap apa yang mereka perselisihkan di dalamnya. Maka dari dua ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah telah menurunkan kepada Rasul-Rasulnya kitab. Disebutkan sebagian para ulama di antara poin yang membedakan antara Nabi dari Rasul, Rasul ini diturunkan kepadanya kitab, adapun Nabi tidak diturunkan kepadanya kitab. Nabi hanya menjadi pembaharu bagi Rasul yang diturunkan kepadanya kitab. Nah. Ini poin yang pertama, bagaimana kita beriman kepada Allah terhadap kitab-kitabnya. Yang kedua, meyakini bahwasanya seluruh kitab, baik itu Taurat, Injil, termasuk Al-Qur'an, semua datangnya dari Allah dan semuanya adalah kalamullah. Ucapan-ucapan Allah yang Allah berbicara dengan suara yang didengar oleh Jibril, alaihissalam, kemudian oleh Jibril disampaikan kepada rasul-rasulnya, Allah berfirman. وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ Dan Al-Qur'an itu benar-benar turun, datang dari Allah Yang menciptakan alam semesta ini Yang membawanya adalah ar ruhul Amin Malaikat yang terpercaya Dialah Jibril alaihissalam Salam Maka kita meyakini Al-Qur'an datangnya dari Allah Itu adalah ucapan Allah, bukan makhluk Itu adalah sifat Allah yang didengar oleh Jibril, nah, walaupun nanti insya Allah kita, karena memang ini taklim kita, kita ingin bahas secara detail. Kita akan bahas insya Allah pekan berikutnya sebelum masuk beriman kepada rasul-rasul. Kita akan tambahkan uh, pembahasan iman tentang kitab ini pada poin yang kedua ini secara lebih detail. Insya Allah, pilihlah karena tadi kadar Allah, uh, pertanyaan tentang sahabiyat cukup banyak. Wallahu alam, Kita lanjutkan untuk berikutnya pada dua pekan lagi insya'Allah. Atau tiga pekan lagi ya, karena ada pekan ganjil. Pekan lima, Sabtu lima. Sehingga tiga pekan lagi baru kita ketemu insya'Allah. Baik, untuk pembahasan tentang kitab-kitab, kita cukupkan di poin dua. Karena memang selesai waktunya di setengah dua belas, mohon maaf. Kita jawab satu pertanyaan lagi mungkin insya'Allah. Assalamualaikum. Pak, mohon motivasi terkait jodoh yang sampai saat ini belum ketemu, Pak. Upaya sudah berjalan hampir setahun melalui web Biro Jodoh. Nah, panjang ya pembahasannya. Kita ada Islamic Fair di tanggal 1 Oktober di mana rumah apa namanya? Rumah Sarwono kita ada Islamic Festival di rumah Sarwono bersama beberapa ustadz yang lain di bersama Islam kalau nggak salah di situ silakan ada satu pemateri yang membawakan jomblo antara apa usaha dan ikhtiar ya intinya di situ membahas tentang jomblo, kenapa enggak ketemu-ketemu. Atau mungkin para suami-suami juga yang masih merasa jomblo. Dibahas semuanya insya Allah. Panjang ya pembahasannya jadi nggak mungkin kita jawab sekarang. Tinggal dua menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz menyatakan bahwa kita tidak perlu mewariskan kepada keturunan kita. Bagaimana dengan firman Allah yang menyakan. Jangan meninggalkan keturunan yang fakir. Saya nggak mengatakan nggak boleh meninggalkan warisan ya. Tadi kisah Umar bin Abdul Aziz. Adapun seorang Muslim, apakah dia wajib meninggalkan warisan? Nah harus bedakan antara wajib dengan dia dianjurkan untuk meninggalkan warisan. Harus kita pahami. Ayatnya di dalam surat An-Nisa Allah berfirman hendaklah uh, orang-orang itu khawatir jangan sampai mereka meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah ya dan di dalam Sahih Bukhari dari hadis Saad bin Abi Waqqas radhiyallahu ketika beliau setelah Fathu Makkah Rasulullah dan sahabat-sahabatnya ingin kembali beliau sakit dan beliau pun mengatakan, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Inni dhumalin wala yarihuni illa bnatun wahida. Wahai Rasulullah, aku adalah seorang saudagar kaya dan tidak ada yang mewarisiku kecuali satu anak perempuan saja. Afa atasaddaku bimali, boleh enggak aku uh, mewaris, mewasiatkan, mewakafkan seluruh hartaku? Kata Rasulullah, jangan. Setengahnya wahai Rasulullah, jangan. Sepertiganya gimana? Kata Rasulullah, sepertiga boleh dan ini jumlah maksimal dari wasiat. Kemudian kata Rasulullah, innaka intadharu warasataka agniya khairun min antadharahum fuqara yatakaffafun annas. Wahai saat kalau engkau tinggalkan keturunanmu dalam keadaan cukup, lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, mereka meminta-minta kepada orang-orang. Jadi beda antara sikap Umar bin Abdul Aziz sendiri dengan hukum Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah sebutkan. Artinya seorang ingin meninggalkan warisan kepada anak keturunannya itu tidak tidak terlarang dan silakan. Hanya saja sikap untuk dirinya sendiri ini lain ceritanya. Seperti misalnya seorang boleh enggak seorang tidak berobat? Boleh tidak? Boleh enggak seorang sakit dan dia enggak berobat? Boleh enggak? Rasulullah bersabda, tadawaw. Berobatlah, wahai hamba-hamba Allah. Dan juga Allah berfirman, keluar dari perut lebah ini, cairan, yaitu madu, obat bagi manusia. Sekarang boleh enggak orang enggak berobat? Sakit deh. Boleh enggak? Bedakan antara seorang tidak mau berobat dan tidak mau makan. Kalau dia tidak mau makan, haram hukumnya. Dalam keadaan dia mampu misalnya, dia nggak mau makan. Kenapa? Karena kalau dia tidak makan, dia sedang menjerumuskan dirinya pada kebinasaan. Dan Allah berfirman, Wala ila Jangan kalian menjerumuskan diri kalian kepada kebinasaan. Artinya kalau dia tidak makan, pasti mati. Bukankah begitu? Iya bukan? Tapi sekarang, orang yang berobat, apakah pasti sembuh? Enggak paham perbedaannya. Dimahami perbedaannya, enggak ada yang pasti sembuh ketika seorang berobat. Nah, jadi ketika seorang meninggalkan warisan kepada keluarganya, ini baik. Meninggalkan keluarga yang uh, mencukupi lebih baik daripada keluarga yang miskin. Tapi kalau misalnya seorang memang tidak punya, atau mungkin dia meyakini dengan keyakinannya yang mantap bahwasanya keluarganya ini mereka bisa mandiri dan memang bisa benar-benar tawakal mereka ini direct langsung kepada Allah Subhanahu wa taala maka ini urusan urusan pribadi masing-masing tapi secara ilmu syar'i i, secara Al-Qur'an dan hadis kita sebaiknya meninggalkan keturunan yang berkecukupan yang berkecukupan dan masing-masing tentunya sesuai dengan kemampuannya masing-masing demikian ya mohon maaf ada beberapa pertanyaan lagi kita nggak bisa jawab karena waktunya sudah selesai jika ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu Wa Taala jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh